Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sadid lisani wa hadi qalbi. Bihaqq sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da fa inna asdaqal hadis kitabullah khairan hadiha di Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyara al-umuri muhdasatuha wa kulla muhdasatin bid'ah. Allahumma alimna ma jahilna ya wa'il ba'al kami hadirkan kepada kami yang kami jahil. Madakirna ma nasina ingatkan balik kepada kami yang telah kami lupur. Allahumma faqihna fi din. Allah ikhwan kami, amkan kami agama. Mu'allimna ta'wil, hadirkan kepada kami Al-Quran. Allahumma rizukna ilman nafi'ah, Allah ikhwan kami, rizukkan kepada kami ilmu yang memberi manfaat. Amalan salihan, abbala dan amalan yang salih. Dan amalan tersebut diterima warisqan halal dan taibah dan rezeki yang halal. Dan rezeki tersebut baik. Allah Ta'ala fi muhkamin tanzili. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'iza balagna ajalahuna. فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا صدق الله العظيم. Apabila perempuan itu telah sampailah waktunya, maka kamu diberi dua pilihan, sama ada kamu rojok balik perempuan itu dengan baik ataupun kamu tinggalkan mereka dengan baik. Dan bersaksilah olehmu dengan dua saksi yang adil di kalangan kamu, dan lantiklah penyaksian untuk kerana Allah Subhanahu wa taala. Demikian itu merupakan pesanan ataupun nasihat daripada Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka yang beriman dengan Allah dan juga hari akhirat. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kepadanya jalan keluar. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya rezeki daripada jalan yang dia tidak sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka baginya kecukupan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan semua urusan, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkemampuan pada semua perkara. Surah Al-Ma'arij adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah At-Talaq ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita bertemu di masjid kita ni untuk kita sambung kuliah kita yang lepas. Mudah-mudahan kuliah kita pada malam ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dalam kuliah lepas kita baca ayat yang kedua habis. Sikit lagi habis pada ayat yang kedua. Cuma dia yang kuliahkan dalam kuliah kita yang lepas, kita ada sebut tentang apabila seseorang perempuan yang telah ditalak oleh suaminya, lalu dia ada satu hukum yang disebut sebagai iddah. Iddah. Jadi apabila cukup iddah, perempuan itu, orang lelaki yang menceraikan itu diberi dua pilihan oleh Allah Subhanahu Wataala. Yang pertamanya rojok balik, dan rojok itu pula Allah Subhanahu Wataala suruh rojok dengan cara baik, bima'rufin, dengan cara baik. Yang keduanya, kalau dia tak nak rojok, dia tinggalkan, dan tinggalkan itu pula dengan cara baik. Rojok dengan cara baik ni jangan jadi macam amalan jahiliyah dulu. Orang jahiliyah dulu dia rojok isteri dia, lepas dia rojok dia cerai lagi. Dia rojok, lepas tu dia cerai. Jadi bila dia cerai, tu mu'idah pula. Mu'idah sampai dekat-dekat dengan Abi Haidah kali kedua tu, dia rojok lagi. Lepas tu cerai lagi. Perangai orang jahiliyah tu. Dia buat macam tu sebab apa? Nak bagi pada muka orang perempuan. Ini amalan jahiliyah. Yang ni dipanggil tidak ma'ruf, tidak dengan cara yang baik. Allah Subhanahu wa taala pesan kat kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan ikut style jahiliyah.
Macam mana? Macam kita sebut tadi, cerai, lepas tu dekat-dekat ada kaedah rojok, lepas tu cerai balik. Lepas tu ada kaedah tunggu pula, cerai, tu rojok balik. Buat macam tu tak boleh. Kemudian dia dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebab mengkhianati kepada si perempuan. Dan yang keduanya, Allah Subhanahu Wa Taala kata pula, ataupun kamu tinggalkan dengan cara baik. Dah rasa tak nak lah meluah dan mau perempuan, contohlah. Dah meluah sangat mau perempuan yang cerai ni, tinggalkan, tinggal terus. Tak payahlah kita nak buat macam-macam lah. Kadang-kadang kita ni cerai, lepas tu kita pergi cari pasal nak pulang perempuan. Janda kita tu lah. Macam mana cara kita tu, kita pergi cerita keburukan dia. Nah, ini bukan cara yang baik. Eh? Benda ni tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila dah cerai, bila habis haidah bagi orang perempuan tu, dia ada hidup cara dia pula. Biarlah dia nak kahwin dengan lelaki lain pun, dia pergi pasal lah. Kita tak payah nak cari buat macam-macam perkara untuk nak merosakkan masa depan perempuan, sebab benda itu akan merosakkan pada diri perempuan, dan benda ini memang tidak disukai oleh Islam. Allah Ta'ala tak suka. Islam ni agama yang ajar baik-baik. Yang benda buruk-buruk ni Islam tak ajar. Kalau kita tengok benda itu baik, Islam akui. Sama ada kebaikan itu dilakukan oleh orang Islam ataupun kebaikan itu dilakukan oleh orang bukan Islam. Nah, ini sifat Islam, ajaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan semua ini adalah pesanan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala bagi nasihat kepada kita, dan nasihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni akan dipakai oleh orang yang beriman dengan Allah dan kepada hari akhirat. Pesanan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan bila kita dengar ayat ni, kita ambil pengajaran lah apa yang telah kita kuliahkan dan apa yang kita yang dan lepas, insyaAllah. Dan pada malam ni insyaAllah kita nak sambung ayat Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Ayat ini orang Melayu kita selalu sebut ayat 1000 dinar. Dan apa tak tahu lah macam mana boleh dapat gelaran ayat 1000 dinar. Kalau dekat Malaysia sebenarnya ayat 1000 dinar ni istilah dinar tak relevan. Kita kena tukar ayat 1000 ringgit. Kau orang yang dengan Malaysia. Bubur dinar Malaysia bukan pakai dinar. Malaysia ni pakai ringgit Malaysia. Kalau pergi dekat Thailand, buat Thailand. Kalau pergi dekat negara-negara guna dinar, relevan lah. Kan? Jadi orang Melayu kita sebut ayat 1000 dinar. Kita pun dapatlah dinar. Bila dapat dinar, nak berbelanja kat Malaysia tak laku. Tak ada kaitan semua. Jadi, itu istilah sebenarnya tak ada pun sabit dalam hadis Nabi SAW ataupun daripada Al-Quran tak ada. Tak ada. Cumanya dalam budaya orang kita dan sebilangan orang Arab memang dia popularkan ayat ini dengan ayat 1000 dinar. Adalah cerita-cerita dia, dan cerita tu tak betul ke tidak, Wallahu a'lam. Adalah kononnya lah, konon. Betul tak ke tahu, Wallahu a'lam. Konon-konon cerita ayat 1000 dinar ni, ada orang tu dia baca ayat ni, dan ketika itu dia terlalu memerlukan kepada uang. Tiba-tiba lepas dia baca itu dia dapat 1000 dinar. Kita tu lah dekat ayat 1000 dinar. Tak ada pasal-pasal. Orang lain kita pun bakal-bakal popularkan dengan ayat ni. Tapi walau bagaimanapun, memang ayat ni pun ada kelebihan sendiri lah. Ayat kita baca ni memang ada kisah berkait dengan seorang sahabat yang bernama Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Abu Zar radhiyallahu anhu dia pernah jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada masa itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ajar pada dia ayat ni. Ajar, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suruh baca ayat ni. Dia pun baca, tak pernah tinggal. Dia baca, 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 dan memang dia rasa ada kelebihan dalam hidup dia apabila dia baca ayat ni. Antaranya dia pergi mana-mana tu dia rasa ketenangan. Dia rasa pergi mana-mana tu tak ada orang kacau dia. Ini kelebihan lah yang Allah Ta'ala bagi pada Abu Zar Al-Ghifari bila dia baca ayat yang kita sebut sebagai ayat 1000 dinar. Itu insyaAllah. Dan kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam ayat ni, kata Allah, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, barang siapa yang takwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala akan bagi jalan keluar kepada dia. Tamu, kenapa perlunya kita ditakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Kenapa perlu kita ditakwa kepada Allah SWT? Ini benda penting juga, satu soalan yang wajib kita kena jawab. Orang Islam ni kena fikir benda ni. Sebab bila kita menghari semayang Jumaat, sedangkan khatib tu akan besar ittaqullah. Ittaqullah, ittaqullah. Kalau khatib pergi berkhutbah, dia tak baca ittaqullah. Dia tak memberi pesanan takwa kepada Allah. Khutbah ni tak sah. Pesan kepada ittaqullah itu salah satu daripada rukun khutbah. Jadi rukun khutbah tu kita baca ittaqullah. Aku
berpesan kepada diri aku kekakat itu dan juga kepada jemaah sekalian, para jemaah jemaah sekalian, marilah kita semua takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak-banyak perkara dalam Quran, tapi yang itu juga dipisah takwa. Dan takwa itu pula dalam Quran banyak sangat ayat takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang beriman, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Dalam ayat yang pula Allah Taala sebut ittaqullaha mastaqtum. Takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala ni sekadar kemampuan kamu. Hadir. Lepas kita baca pula ayat-ayat lain juga pula ittaqullaha, ittaqullaha, ittaqullaha. Macam-macam ayat semua tu boleh dikatakan kebanyakan, tersebut kebanyakan tu Allah Taala pesan kepada kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu kita baca pula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dia baca ittaqullah. Ittaqullah bukan sekadar dia khutbah tu disebut ittaqullah, bahkan dia isyarat pula dengan gaya tangan dia. Ittaqullah. At-taqwa hauna. At-taqwa hauna. At-taqwa hauna. Nabi Muhammad masa sebut tu tangan dia tepuk dekat dada. At-taqwa hauna, takut ni di sini. Taqwa tu di sini. Taqwa ni di sini. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut bukan sekali, tiga kali. Dalam khutbah tu sebut. Ataupun kita tengok dalam 2-3 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Masa dekat-dekat dengan saat kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Irbad bin Sariyah itu orang turun masuk Islam. Orang turun masuk Islam. Irbad ni dia ni orang lewat sikit masuk Islam. Tetapi dalam lewat dia masuk Islam tu Allah Taala bagi pujian kepada dia dalam satu ayat dalam surah At-Taubah. Iaitu masa berlaku satu peperangan, Nabi sallallahu alaihi wasallam isytihar kepada para sahabat, ajak pergi perang. Jom kita bakar-bakar pergi perang. Tiba-tiba Al-Irbad bin Sariyah yang tua-tua berdiri ni dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata kepada Nabi sallallahu yang dia tu nak pergi perang sama. Nabi Muhammad tengok dia perang. Apa kamu ni tu pergi-pergi perang nanti tengah-tengah jalan tak sempat berperang sampai jantung roboh tu pasal. Lah sibuk kamu pula nak ikut kamu ni. Nah, tak pergi perang lah tu dah. Lepas tu kalau sebab takkan tak ada benda ke tak nak bagi manfaat untuk kemenangan Islam, khidmat yang nak bagi kepada Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Jadilah bagi duit lah." Ada duit tu bagi buat belanja dalam peperangan. Dia kata, "Kurang miskin, rumah pun tak ada." Jadi tak ada rumah, duduk dekat beranda masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebut sebagai ahli sufah dipanggil. Ahli sufah orang yang duduk di beranda masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila dia kata duit tak ada, dia kata tak payah pergi kaya, kamu tak payah pergi perang, duit tak payah pergi tidur. Berapa kamu ni adalah kelebihan kamu. Jadi disebabkan dia tak pergi berperang dan dia tak dibagi khidmat dari bersudut harta untuk kemenangan Islam, dia menangis. Menangis itu menyebabkan Allah Ta'ala turunkan satu ayat dalam surah At-Taubah, cerita berkait dengan Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Irbad bin Sariyah ni kalau kita baca dalam satu kisah, dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ni bagi satu pesanan. Pesanan itu kata Al-Irbad bin Sariyah punya pelik. Seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi pesanan dekat-dekat dengan saat kewafatan Nabi. Macam pesanan itu pesanan yang paling akhir dah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak bagi pesanan. Sebab masa Nabi Muhammad bagi pesanan itu dengan jauh emosi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai sahabat Nabi ramai-ramai di mulut menitik air mata. Cuma Nabi Muhammad SAW punya emosi bagi pesanan dan setuju jantung manusia ini bunyi, tak bunyi jantung manusia, terdengar. Jadi sampai sahabat Nabi pergi tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa benda yang kamu nak bagi pesanan ni wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi Muhammad nak pesanan dia tersebut, usikum bitaqwallah. Aku berwasiat kepada kamu supaya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Penting kan nak cerita takwa-takwa ni pada penting. Sampai di akhir-akhir ayat Nabi sallallahu alaihi wasallam turun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berpesan kepada manusia tentang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita nampak takwa tu penting, apa kenapa perlu dia takwa ni? Persoalan dia kenapa perlu dia kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nombor satu kita kena ingat takwa ni makna Melayunya adalah takwa ni pada kalimah waqa yati wiqayatan. U amfusakum wa ahlikum nar. Dalam Quran disebut U amfusakum wa ahlikum nar. Jaga takwa-takwa ni asal-asal mana ni jaga. Kita jaga diri kita daripada sebarang maksiat. Takwa tu kita menyelamatkan diri kita, jaga diri kita daripada terkena azab api neraka Allah
Allah Subhanahu wa taala. Maka itu pun sudah dipanggil sebagai takwa. Jadi tidak heran bila kita dengar khutbah Jumaat, khatib berkhutbah dan tersebut aku berpesan pada kamu, marilah kita takwa kepada Allah dengan melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab kita buat perintah Allah, kita tinggalkan larangan Allah, kita tak akan sembahyang. Kalau Allah Taala kata buat, kita tak buat. Aku buat semua guru tu. Allah Taala kata jangan buat, kita pergi buat. Aku buat semua guru. Jadi makna-makna takwa sendiri itu adalah menjaga. Kita jaga diri kita tu daripada melakukan amalan-amalan yang boleh menyebabkan kita masuk neraka. Kita jaga tu, dia panggil takwa. Asal-asal mana takwa. Orang Melayu kita terjemah takut. Itu terjemahan orang Melayu. Melayu ni terjemahan lah. Tepat ke? Tak apa tepat. Tak berapa tepat. Yang paling tepat terjemahan takwa ni adalah jaga. Jaga diri. Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah sebut yang dikatakan takwa itu adalah kita berhati-hati. Sebab sifat orang berhati-hati itu adalah nak jaga diri. Itu tujuan dia berhati-hati. Umpama orang yang masuk dalam satu bilik yang gelap dan bilik itu pula penuh-penuh dengan demi. Kita nak jalan macam mana dalam bilik itu, kita beringat. Kita letak kaki pemeringat. Masa kita letak kaki tu, kita kosong-kosong sikit, takut-takut terpijak dan duri. Kita beringat, kita berhati-hati tu. Apa tujuan? Untuk nak jaga diri kita. Apa tu? Iaitu kata kita terpijak dengan duri. Jaga diri, beringat tu. Beringat tu adalah implikasi daripada kita takwa kepada Allah Subhanahu Wataala. Dan kalau kita tengok dalam ta'rifat ataupun ta'rif-ta'rif yang lain, antaranya Ali bin Abi Talib, dia pernah definisikan takwa itu adalah al-khawfu min jalil wa ridha min qalil wa al-amal bi tanzil wa istihdad yaumir rahim. Bakal kan yang dikatakan takwa tu, yang pertama dia kata al-khawfu min jalil, takut kepada Tuhan. Takut kepada, takut tu sendiri itu salah satu maksud takwa. Takut itu bukan satu-satunya makna takwa. Takut itu salah satu daripada makna takwa. Makna dalam takwa apa, ada maksud-maksud lain. Apa dia? Yang pertama takut kepada Tuhan, yang kedua al-amalu bitanzih, beramal dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada orang dia beramal, beramal dengan perintah Tuhan tapi dalam keadaan dia takut kepada Tuhan. Ada dia buat-buat juga sembahyang-sembahyang juga tapi tak takut kepada Tuhan. Orang kafir bagi sembahyang sekali dengan kita sebab kafir pula raya. Sembahyang juga tunai kepada perintah Tuhan tapi dia takut kepada Tuhan. Tak. Sebab dia kafir. Kalau dia tu takut pada Tuhan, mestilah dia Islam. Masalah sekarang dia tak Islam, dia bagi semayang. Sebab apa? Kepil belah raya. Biasalah masing-masing belah raya tu, Syekh. Betul, orang kafir pun dia nak ambil undi pada orang Islam juga. Orang Islam kita ni elok ni kan. Kita pun undi, dia tu nak menang. Dan tak menang, kita punya undi juga. Serupa juga kita. Kalau kita punya calon orang Melayu, orang Islam. Orang Islam punya calon. Dia pun mengharapkan undi daripada orang kafir. Contoh-contoh kafir dia tidak undi kita orang Islam. Jemaah mana masjid Al-Hidayah ni jemaah? Dia nak dapat undi, dia pun mari lah masjid. Dia mari pula time-time-time kalau nak semayang. Bila orang semayang, dia mari semayang sama. Dia orang akan tengok, bagus kafir ni. Contoh-contoh ni. Bukan betul ni, cerita ni contoh. Jadi, dia mari semayang. Kita tak biarlah lah, dia nak semayang, biar dia semayang. Dia marah pula si kafir tu, dia pahal dia semayang. Mana ada kafir tak boleh semayang. Dah, dia nak semayang, dia punya pasal. Dia mampu sendiri, dia semayang sendiri tau. Kita pula jangan ada kementer belok boleh. Dia halang, kalau kafir tak boleh semayang, apa lah datang masjid. Kafir tak boleh wajib lah, tak payah buang masa tu cakap macam tu. Biar dia semayang. Hari ni dia semayang sebab nak dapat undi orang Islam. Lama-lama tu Islam lah. Harapannya begitu pula. Harapannya begitu, insyaAllah. Jadi dia semayang tu bukan kerana takut dengan Allah. Dia menunaikan perintah Tuhan, semayang. Bukan perintah Tuhan tu. Tapi dia tunaikan itu bukan kerana takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-amalu bi tanzil, beramal dengan apa yang diturunkan oleh Tuhan. Orang kafir melakukan kebajikan lagi hebat daripada orang Islam. Laku. Kadang-kadang orang kafir melakukan kebajikan dan kita bandingkan pula dengan orang Islam melakukan kebajikan, orang kafir tu lagi banyak kebajikan daripada orang Islam. Kadang-kadang kita melakukan kebajikan itu sendiri itu macam-macam sebab. Ada orang melakukan kebajikan itu sebab dia nak dapat undi. Ada satu. Ada pula orang yang melakukan kebajikan ini memang kerana Allah Taala. Ada. Dan ada orang tu dia menunaikan kebajikan kerana dia memang nak menunaikan kebajikan. Orang Barat memang begitu tujuh orang ni nak menunaikan kebajikan. Bukan kerana Allah. Orang Islam ni, Islam ni belajar pada kita. Kita buat kebajikan ni yang pertama kita kena cipta attitude yang baik. So,
Sebab sifat attitude yang baik itu adalah sifat orang Islam. Kita buat kebajikan tu memang attitude kita sudah buat kebajikan. Yang kedua kena tambah satu lagi. Kita buat kebajikan mesti kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita buat kebajikan tu mesti kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau aku tak buat kebajikan, bahkan aku akan melakukan pengkhianatan kepada harta orang, nanti kita akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat Islam, ini sifat ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika-ketika takwa itu yang pertama al-khawfu min jazim, al-amal min tazim, beramal dengan apa diturunkan oleh Tuhan. Yang tiganya mesti ada al-ridha min qali, berpuasa hati dengan pemberian Allah melalui zikir. Alhamdulillah. Allah Taala bagi zikir, alhamdulillah. Allah Taala bagi banyak, dapatlah alhamdulillah. Nah, kita bersyukur dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nasib baik Allah Taala bagi, kalau Allah Taala tak bagi pada aku itu. Ingat sini. Ni bagi juga Allah Taala. Kalau Allah Taala tak bagi pada aku. Ingat situ Ustaz. Ini ambil ayat itu tu kita rujuk pada diri kita. Alhamdulillah, insyaAllah akan datanglah perasaan berpuas hati dengan pemberian Allah walaupun sikit dikit. Yang keempat adalah al-istiqdad yawmul rahim. Mesti ada persiapan menuju hari akhirat. Dengar kuliah, tak dapat duit. Apa lagi dengar ceramah, tak dapat duit. Tak dapat duit, tapi nak pergi dengar ceramah ni kenapa? Persiapan nak jawab di akhirat nanti. Mari surat jemaah, bukan dapat duit pun. Tak dapat duit, mari surat jemaah. Kita mari masjid ni, tak ada usaha lagi pula ambil duit pula. Sebab nak bubuk minyak dalam khidu. Apa lagi, dok jalan-jalan ke dalam khidu, tiba-tiba terlanggar. Aksiden, kereta pula kena beki. Habis duit pula, silap lagi pula. Tapi kenapa datang masjid? Kenapa tak keras datang masjid? Walaupun berlaku macam-macam masalah. Minyak habis, duit habis dan macam-macam. Sebab apa datang? Al-istihdad yawmir rahim. Ada persiapan menuju hari akhirat. Bagi derma contoh, bagi duit. Kita tengok ada orang susah, kita bagi duit, bagi derma. Bukan menyebabkan bank kita bertambah. Okey, kita bagi duit orang, tak tambah duit kat situ je lah. Tapi kenapa buat? Istihdad yawmir rahim. Ada persiapan menuju hari akhirat. Empat kali ini, kalau ada pada diri kita, maka kita dipanggil sebagai orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting kita keringat, Allah Ta'ala selalu berpesan kepada kita supaya kita ditakwa kepada Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala nak ajar kepada kita, kita ni yang ada sifat mementingkan hukukul ibad. Pentingkan penunaian terhadap hak-hak manusia lain. Dan manusia lain pun ada hak kita kena tunaikan. Disebabkan kita kena tunaikan hak manusia lain, kita tak boleh curi. Disebabkan kita nak menunaikan hak orang lain, kita tidak boleh tipu orang. Bila kita tidak boleh tidak menafikan hak orang, maka kita nak memberikan hak orang kepada orang lain, kita tidak akan khianat orang. Kalau kita nak memberikan hak orang lain kepada orang, kita nak bagi, insyaAllah kita tidak akan buat video set. Macam berlaku 3 hari ini kan, gila bunyi manusia. Buat video set dalam bawah pilihan, dekat-dekat pilihan raya, buat kita gila. Apa dia? Video set, politik orang Islam Melayu Malaysia. Ini orang Islam ni memang menyusahkan. Anak pun pening kadang-kadang, malu orang kapi kadang-kadang berfikir. Orang kapi kat waktu tu macam tu, orang Islam buat. Nampak? Syekh, satu tu kadang-kadang orang buat ni sebab dia fikir keuntungan politik dia. Tapi sebenarnya dalam keadaan tak sengaja, dia telah merosakkan minda-minda manusia rakyat Malaysia. Dia merosakkan minda anak-anak muda. Syekh, anak muda ni, orang pergi iklan, bini ucah, agak-agak anak muda tak cari. Dia cari tu. Dia cari-cari, dia tengok. Dia tengoklah sekali otak dia tak ada pasal-pasal rosak. Anak-anak muda ni lah nak jadi generasi yang akan datang. Nak memerintah negara kita, generasi ni lah yang nak tentukan apa akan jadi pada cucu kita di masa akan datang. Tapi orang Melayu Islam pada hari ni, dia tak reti, dia tak fikir macam ni. Dia tak takut pada Allah, dia tak ada sifat takut. Maka tidak heran, dia waktu Allah bila-bila set merosakkan minda-minda manusia. Yang malunya orang kami nak buat, masalah macam tu. Malu Syekh, kita tengok orang kami tak buat, kita dah buat malu. Dia fikirlah, kan fikir, Amerika tak bagi dia macam tu kan. Amerika yang kafir, orang kutuk Amerika bangsa Gaza. Orang kutuk Israel bangsa Gaza. Israel tak bagi dia. Tapi orang Islam kita buat. Dia fikir sekali perangai lagi teruk dari Israel. Alhamdulillah lah. Dan minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah cukuplah buat politik-politik jahat, politik-politik gila ni cukuplah. Kita kalau nak berpolitik, biar politik sihat. Politik kita, politik sihat macam mana? Kalau berdebat. Tak ada apa pun nak berdebat-debat. Islam pun ajar pada kita berdebat. Berat kalau kita baca cerita dulu, Syekh. Nabi Muhammad SAW para sahabat pun berdebat. Abu Bakar As-Siddiq duduk pun berdebat. Berdebat nak merebut jawatan khalifah selepas kewafatan Nabi. Berdebat pasal
selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam berlaku. Sebab dulu memang berlaku. Mula-mula sekali wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Umar mula-mula sekali mengamuk. Mengamuk Umar. Umar kata, Nabi Muhammad ni tak wafat. Sebenarnya Nabi Muhammad ni tak mati. Nabi Muhammad hidup lagi. Dia pun tak boleh terima tu berita kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila rasa boleh terima tu menyebabkan Abu Bakar urus jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar. Pergi jumpa dengan Umar Fatih. Bapak Umar Rehulia mengamuk itu. Nabi Muhammad salah dah wafat. Oh, tak nak. Siapa yang kata Nabi Muhammad wafat, aku nak pergi bantu kepada dia. Oh, boleh Umar. Nak mancung ke rumah ni kan. Nabi Muhammad nak Abu Bakar As-Siddiq ni pula. Bila tengok radikal macam tu pula si Umar ni. Marah Abu Bakar. Dia Abu Bakar ni orang lembut. Bukan lembut ni. Dia baik nak marah. Tapi kalau orang lembut marah, marah lah tu. Orang lembut ni susah nak marah. Dia relax, dia sabar orang buat kerja lima pun dia relax. Boleh kan? Dia fikirlah lain macam mana pun nak selesaikan masalah dengan cara baik. Tiba-tiba dia mengamuk, itu berat dia. Abu Bakar ni pun mengamuk, jangan dia kata macam tu. Dia Umar, Umar dia. Dia pun berdiri atas batu besar, dia pun berucap. Antara ucapan Abu Bakar As-Siddiq pada tentu, Abu Bakar sebut, dia kata, makana ya'budu Muhammadan fa'inna Muhammadan qatman, makana ya'budullah fa'inna ruha hayyun layyum. Barang siapa yang sembah Muhammad, Muhammad pun mati. Dengan sini, Muhammad pun mati. Kita bukan sembah Muhammad. Tapi, makana yang Allah fa'innallaha hayyun la yamut. Barang siapa yang sembah Allah, Allah Ta'ala itu hidup, tak akan mati. Abu Bakar bagi ucapan cukup tersentak sekali, Umar. Bawa teringat, yang kita ni bukan sembah Muhammad, kita sembah Allah. Bawa teringat. Redalah sikit, pergilah urus jenazah Nabi SAW. Duduk dengan urus orang, duduk berbincang. Sate Pahali Sa'adah. Paling berat lagi dia sekarang ni. Paling maduk-maduk. Sebab apa Gengi Madinah berkata, kita lebih layak jadi khalifah lepas ni. Jangan berlaku dah. Orang-orang Allah. Abu Bakar tu orang Allah. Umar tu orang Allah. Osman tu orang Allah. Ali tu orang Allah. Ni negara-negara Madinah ni besar. Dua orang Allah kata. Bergaduh pula kat sana. Bergaduh-gaduh. Abu Bakar urus jenazah. Tak habis lagi. Abu Bakar pula tinggal jenazah. Pergi pula dekat Sate Pahali Sa'adah. Kita berkata, doa apa ni? Nabi Muhammad SAW tak nak nak berdua dah pun. Lepas dah kat situ. Oh, mana boleh kau pilih-pilih layak. Orang mana nak berkata macam tu. Last kali Abu Bakar As-Siddiq bangkit pucat. Makin debat ni. Aku kata Abu Bakar As-Siddiq. Ni, kamu beringat ke mana kamu orang Madinah? Kami Hanafi lah kebaikan kamu yang korang lakukan kepada kami. Betul? Tapi korang beringat Islam ni rahmat sekalian adalah. Islam pun datang daripada kami. Kami bawa Islam. Aku dah tengoklah dalam ramai-ramai ni. Semua tak layak jadi khalifah kecuali seorang. Siapa dia? Umar bin Khattab. Oh, tu dia Abu Bakar. Abu Bakar ni tak tunjuk diri dia, dia tunjuk orang lain. Kalau kita tunjuk diri kita dulu, aku nampak tak ada orang lebih layak kecuali aku. Oh, tu kita punya dia kan? Bambang ya. Itu kita lah tu. Nak cerita kita, Abu Bakar tunjuk orang. Tak nampak Umar lebih layak. Umar ni pula bila orang sebut nama dia pun diri. Oh, jangan sebut nama aku. Tak mahu aku kan? Aku dah tak tahu, sorry lah, sorry. Tak mahu. Tolak je, mohon dulu. Betul-betul tak. Orang sekarang merenuh masa tu balik tu. Tapi yang cerita tak jadi atur. Baru jadi calon, berebut. Berebut jadi calon tu tiga penjuru. Bukan jadi. Ni berebut nak melayakkan jadi calon. Bukan jadi calon. Beza tu. Berebut untuk melayakkan diri jadi calon. Tiga penjuru. Mana cerita ni berlaku. Orang yang berpana tu salah. Anak potential tu salah. Duk telefon. Ustaz nak jumpa. Kita pergi jumpa. Dekat mana? Sini dulu. Pergi minum teh. Ingat saja-saja nak sembang minum teh. Dia biasa lah. Lepak-lepak biasa. Tak Ustaz. Aku tak rasa lah. Anak tak nampak tau alih. Ustaz kena kempen untuk anak. Dah kempen tu dia. Kita berdiam. Tengok muka kelipar-kelipar. Tengok muka mamat. Nak kata ya pun tak mahu. Nak kata tidak pun tak mahu. Dia. Dia tak pusat. Balik tu hati kecil. Memang kuih dah kau. Hati kecil dah cakap macam tu kan. Ingat selesai dah. Mari pula orang tu. Telefon. Telefon tu pun sempat kenapa dia tu. Kita tu start kita buat tarbiah. Kita kena diri orang dengan Islam cara sembang. Kita ni balik sembang ni. Bubar sembang. Kasi kali kita apa? Anda ada nampak ustaz. Kita ni kena teruskan tarbiah. Anak ni orang yang buat tarbiah. Haa nampak dah ayat ni. Haprak ni manusia. Ada Musa. Dua dah Musa kan aku. Yang ketiga pula telefon ajak pergi jumpa. Pergi ke rumah. Ustaz, dia datang rumah. Nak apa? Ya, kau anak pergi lama tak bersemang Ustaz. Boleh. Tak apa-apa. Dia pergi lah lepas kuliah.
siapa ambil baik.